saya aktivasi karena dapat email karena ada poin yang bisa digunakan untuk lucky draw. Ya, saya coba-coba aja sih daftar. Jujur selama ini tuh kayak nggak pernah ingat sama smart point baru akhir-akhir tahun. Jadi kayak baru benar-benar nuker smart point tuh akhir tahun kemarin sih sebenarnya. voucher apa ya? GoPay kali ya. Awalnya karena lihat ada banyak ini sih kayak bisa ditukar jadi voucher belanja kayak gitu-gitu sih. Kemarin sempat tuker sekali, tuker voucher Shopee. Saya paling sering biasanya untuk redeem voucher di minimarket. Waktu itu saya diberitahukan oleh agen asuransi saya dan di sana ternyata banyak sekali poin-poin yang bisa ditukar dengan promo-promo menarik dan ya saya suka. Pertama saya dikasih tahu sama agen saya, katanya di ASP itu bisa redeem poin-poin tuh dengan banyak hal kayak makanan, terutama saya lebih suka redeem buat food. Jujur sih bagus ya untuk ASP ini, program Alliance Smart Point. Memang pertama kali juga menggunakan program ini juga memang nggak berharap apa-apa, tiba-tiba memang menang dan ya bagus banget programnya. Mungkin kedepannya sih lebih banyak lagi program-program dan penawaran terbaik. Menarik ya, karena jadi bisa ada kesempatan menangkan sesuatu gitu. Bagus sih, karena kan sebenarnya untuk customer retention ya, jadi kita juga merasa selain kita berasuransi memang butuh untuk proteksi kesehatan juga, tapi kita dapat benefit lain dari pembayaran premi itu. Ya namanya ibu-ibu pasti sukalah dapat hadiah-hadiah gratis. Menarik banget untuk iseng-iseng berhadiah sih sebenarnya. Jadi kebetulan dapat beruntung dapat hadiah, jadi ya lumayan. Wah, senang sekali. Karena dibandingkan poin kita hangus ya, kita bisa redeem untuk lucky draw. Sangat menarik, saya sangat senang sekali bisa menjadi salah satu yang beruntung menerima hadiah dari Allianz. Bagus banget, bikin nasabah jadi lebih merasa beruntung pakai Allianz karena nggak cuma bayar, terus poin-poinnya bisa ditukerin dengan berbagai hadiah. Bagus ya, bagus sekali karena jadi nasabah tuh jadi untuk nambah terus ya buat preminya. Ya istilahnya biar nggak putus premi lah, gitu. 10? 10? 100 saya kasih deh. 10 dong, 10 dong. Karena Allianz salah satu perusahaan asuransi terbesar sekarang ya. Dan untuk agen-agennya juga menjelaskannya itu bagus gitu, informatif. Pasti aku rekomendasiin semua untuk ikutan Smart Point dari aplikasinya juga karena nggak ada ruginya, ya kan? Kita ngumpulin poin bisa ditukar lucky draw atau bisa ditukar voucher-voucher lain. Sangat bersedia sih, dan kebetulan udah beberapa teman yang pakai yang punya asuransi Allianz juga udah beberapa ada yang aku kasih tahu gitu supaya ngecek ke Allianz Smart Point. Ya tentu dong, selain kita mendapatkan perlindungan gitu ya, kita juga dapetin poin-poin yang bisa kita redeem, jadi plus-plus untungnya. Sangat merekomendasikan Allianz karena selain kita terjamin untuk kesehatan dan proteksi diri kita juga bisa dapat keuntungan yang menarik lainnya. Karena Allianz itu sangat membantu ya. Terus juga ya selain untuk perlindungan kesehatan dan jiwa juga ASP-nya bisa kita pakai buat redeem-redeem voucher-voucher. Bersedia untuk merekomendasikan karena memang program dan penawaran yang diberikan sih cukup menarik ya. Banyak banget, nggak cuman elektronik atau F&B, banyak program-program yang diberikan di Allianz Smart Point. Hadiahnya diperbanyak gitu. Untuk acaranya oke sih. Nggak ada masuk. Kalau aku lihat dari apps mungkin bisa diperbanyak sedikit variasi untuk penukaran vouchernya gitu. Kalau bisa lebih sering lebih bagus. Jadi kita bisa dapat lebih banyak hadiah gitu sih.
lanjutkan. Voucher jangan dikit-dikit, kasih banyakan. Minimarket suka habis. Kalau bisa ada terus setiap tahun dan banyak ditambah banyak promo-promo menariknya. Gak ada saran sih, semuanya udah oke. Mungkin lebih banyak cara ningkatin poinnya ya. Gimana cara untuk si nasabah ini untuk dapetin poinnya ini, selain yang saya tahu, selain untuk berjalan kaki dan berlari, mungkin ada lagi hal-hal yang bisa ditambahin untuk menambahkan poin-poin si nasabah.